Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Y Channel. Pada kali ini saya sedang berada di atas terminal Tirtonadi ya. Nah, itu ada Sparta Boxing Camp. Nah, ini tempat tinju. Nah, tinju, silat dan lain-lain ini jadi sport center, tapi sepertinya masih belum finishing tahap pembangunannya. Nah, di sana juga sedang dibangun ya. Rencananya dalam kedepannya kan tempat fitness, terus convention hall dan lain-lain. Pokoknya di sini itu fasilitasnya banyak banget ya. Mall juga ada, infonya kedepannya bakal seperti itu ya. Nah, saya mau melakukan perjalanan, nggak tahu ke barat atau ke timur, mau mikir-mikir dulu. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe. Oh iya, di sini juga ada skybridge yang tersambung sampai ke stasiun Solo Balapan, tapi sepertinya masih tutup ya karena musim pandemi. Itu skybridge ya. Memang lengkap dan nyaman sekali fasilitas di terminal bus Tirtonadi ini. Orangnya juga ramah-ramah, tidak ada calo ya. Paling ya cuma ada yang ngaku-ngaku mandor. Ada satu orang yang ngaku-ngaku mandor paling itu. Ya, yang perlu diwaspadai ya. Kalau mandor-mandor di sini soalnya semuanya pakai SK semua. Jadi memang dari perusahaan sudah ada. Ya. Banyak mandor-mandor di sini dalam berbagai macam PO. Biasanya mandor juga megang beberapa PO ya. Satu orang megang beberapa PO juga ada itu. Ya. SK-nya memang di situ ya. Yang penting ada SK-nya kalau mandor. Ya. Nah, ini ya. Tangga buat ke atasnya Terminal Tirtonadi, bagi yang belum tahu, itu ada di sini samping masjid. Nah, samping masjid. Nah, masjid paling bersih, paling nyaman yang pernah saya temui di terminal-terminal ini ya, Tirtonadi ini menurut saya ya. Tirtonadi masjid paling nyaman ya, paling nyaman sini, paling bersih. Dan mungkin ya setelah itu Pulau Gebang, tapi yang paling enak ya Tirtonadi masjidnya. Nah, ini untuk Solo Semarangnya yang terparkir Ismo 1609 Ortega ya. Ini di sebelah kanan jurusan Jogja tidak ada, dan Terboyone juga belum ada ya. Iya. Mungkin ya rencana naik ini aja ya, meteran-meteran. Loh kok ke situ-situ terus, Mas? Ya, nanti tunggu aja. Soalnya saya lagi mempersiapkan untuk menuju ke kampung halaman. Oke. Okay? Nah, saya mau naik ini ganteng banget. Oh. Trafiko. Minyak krum. Ganteng. Oh. Ya.
pakai wheel job Adi Putra. Emang dari dulu ganteng ini di sini. Ya. Ortega. Nah, di sebelah sana juga ada Eka. Itu Eka Piro ya? Gak ketok. Oh, Eka 75 7538. Eka 7538. Lalu Sugeng Rahayu 7060 UP. Ini semuanya. Itu datang juga Mulyo Indah, tapi sebelumnya sudah saya naiki. Nah, Mulyo Indahnya yang itu. Jadi naik ini aja. Ya udah, terus kita naik. Pulang. Untuk yang terparkir tujuan Jogja, ini ada Suharno Alejandro. Nah, ini batangannya Pak Ali. Sebelumnya saya juga pernah naik ini, los pokoknya. Nah, ini salah satu bumel Solo Jogja yang diantar juga. Ini Alejandro Suharno. Dan ternyata bis Mulyo Indah yang tadi datang itu kemungkinan jamnya nggak nutut, jadi nggak parkir. Ini EK 7856 tujuan Bandung via utara. Ini juga bisa turun Semarang juga, bisa turun Semarang juga ini. 7856. Boleh coba.
Thank you.
sampai jodoh lah ya. Itu tahun berapa? Tahun saya belum. Karpmu harus. Ini kan dia lah. Lalu itu kan saya udah kapan? Lalu penumpang di motor mau separuh. Tahu betul. Thank you.
Siapaan, tinggir, tinggir. Ismo 1609 Ortega ya. Mantap. Oke. Nah, sini juga ada HR36 juga. HR36 sama HR apa itu? Gak tahu HR berapa itu. Galih Style. Oke. 36 tadi sempat lari sama kita, tapi ya namanya bis lokalan seperti ini kan ya naik turunin penumpang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in a